Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel YouTube ini, dan kembali juga saya akan berbagi sebuah aplikasi di sini. Oke teman-teman, kalau kemarin saya sudah bagikan aplikasi Vocalizer Talk Damayanti untuk Samsung Galaxy Z atau HP-HP yang sama jenisnya dengan Samsung Galaxy Z ya. Dan kali ini masih di seputar HP Samsung Galaxy Z atau Android versi 4 ke bawah. Nah, kali ini saya akan bagikan aplikasi Root untuk Android versi 4 ke bawah seperti HP Samsung Galaxy Z atau HP-HP yang sama dengan Samsung Galaxy Z, dan nama aplikasinya adalah aplikasi King Root. Nah, bagi teman-teman yang ingin root HP-nya ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi King Root ini ya. Untuk menjalankan aplikasinya sangat gampang sekali, sangat mudah. Teman-teman tinggal ikuti panduan aplikasinya untuk root HP Android versi 4 ke bawah seperti Samsung Galaxy Z-nya ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan aplikasinya, teman-teman bisa ambil saja di deskripsi video di bawah ini. Saya sudah sediakan link aplikasinya di sana. Silakan teman-teman klik judul video di bawah ini, maka akan langsung masuk ke deskripsi video ini ya. Lalu teman-teman klik link aplikasinya untuk mendapatkan aplikasi King Root-nya. Oke, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan aplikasi King Root ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin root HP Samsung Galaxy Z-nya. Oke, demikian tutorial kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di tutorial dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar depan, halaman 2 dari 3. Berandok. Mandau, Indonesia, 9 Jumadil awal 1445 H, subuh, pukul 4:40, zuhur, pukul 12:05, ashar, pukul 15:27, maghrib, pukul 18:06, isya, pukul 19:18.